jadi kita kan banyak dapat donasi di akhir tahun kemarin. Donasi ini karena negara-negara maju banyak beli vaksin, dia stop. Akibatnya kan kemarin dekat akhir tahun mereka sadar ada expiry date-nya. Jadi mereka donasikan ini vaksin-vaksin yang dekat expiry date-nya. Negara yang paling butuh sebenarnya Afrika. Jadi mereka kirimkan ke Afrika, tetapi Afrika tuh nyuntiknya nggak bisa cepat. Sehingga akhirnya banyak yang expire. Oleh karena itu mereka cari negara yang menyuntiknya cepat dan Indonesia suntiknya cepat. Jadi kita dapat mungkin lebih dari 100 juta vaksin-vaksin gratis ya donasi. Tapi memang expiry date-nya itu dekat vaksin donasi. Nah di bulan Februari itu banyak sekali yang akan jatuh tempo. Nah itu yang sekarang yang kita sedang kejar di seluruh daerah. Mungkin total ada berapa? Ada 4 juta lebih di seluruh daerah ya, plus yang 18 juta di Jawa dan luar Jawa. 4 juta itu yang sudah akan ada sekitar 18 juta yang akan.